Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz tidak bernyanyi seperti Ustadz-Ustadz yang lain yang memang punya suara luar biasa. Ustadz hanya akan berpuisi 3 puisi. Ini seperti kata Ustadz Charles tadi, ini sebenarnya puisi yang udah Ustadz buat waktu Raudhah ulang tahun ke-34. Tetapi waktu itu TST tidak jadi. Jadi Ustadz bacakan di umur 37 saja. Ar-Raudhatul Hasanah Kaifal Hal. Sudah 37 tahun engkau rupanya sudah lumayan tua untuk ukuran pria ataupun wanita. Sudah sangat dewasa jika patokannya adalah manusia bijaksana. Ar-Raudhatul Hasanah Kaifal Hal. Apa kabar? Syahdukah suasana menyanyikan lagu Kokodok sudah digantikan oleh lagu-lagu sendu dan merayu? Masih heningkah bunyi lantunan syair Abu Nawas, atau syair itu telah tertukar dengan cerita bersama atau berkubur bebas? Ar-Raudhatul Hasanah Kaifal Hal. Apa kabar? Apa kabar belajar santri-santri? Apakah masih berteriak menunjuk sana sini, atau sudah seperti yang lain berganti dengan infocus dan proyektor yang menampilkan animasi? Apakah kabar pemberian pokok dan pagi? Apakah masih semarak menghabiskan suara, atau sudah seperti yang lain digantikan dengan sayup-sayup suara saja yang ala kadarnya? Ar-Raudhatul Hasanah Kaifal Hal. Masih ramaikah santri yang mendoakan ustaz-ustazahnya? Masih adakah doa bersama membaca Fatihah demi kemajuan sarana prasarananya, atau sudah seperti yang lain setelah sholat berdoa tanpa hayat, setelah sembahyang izin ke kamar mandi menghilang? Ar-Raudhatul Hasanah. Aku rindu engkau. Aku rindu muhadasah pagi di saat masyarakat sekitar masih sepi. Aku rindu muhadarah rutin yang memacu adrenalin. Aku rindu wajah bersama dengan segelas susu dan satu bungkus makruna. Aku rindu bersahirul layal ditemani dengkuran orang santri di atas pantai. Ar-Raudhatul Hasanah Kaifal Hal. Aku rindu engkau. 2014. Puisi itu biasanya mencerahkan, meskipun setelah itu pusing kembali. Sekarang judulnya ini yang kelas 6 mungkin udah dengar, Pesantren Hahaha. Bukannya karena kompor maka setiap santri sering terhibur. Justru kompor-kompor itu hanya perkataan ngawur yang membuat aku sering tertidur. Pesantrenku sudah lucu dan apa yang
Ustaz Andi. Salah satu adab yang sering Ustaz marahi sekarang kelas-kelas adalah berbohong kepada Ustaz-Ustaz. Ini puisinya terinspirasi dari Taufik Ismail. Judulnya Membaca Tanda-Tanda. Yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merindukannya. Kita saksikan karena tak ada lagi maknanya. Kita saksikan terima kasih.